Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha saudara-saudari pengacara majlis, yang berbahagia General Tan Sri Dato' Sri Haji Zulkifli Muhammad Zain, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, yang berbahagia Lieutenant General Dato' Sri Abdul Aziz Ibrahim, Pengerusi Perhebat, Timbalan-timbalan Ketua Sekusa Kementerian, yang berbahagia Tan Sri Panglima Perkhidmatan, pegawai-pegawai kanan ATM dan juga MINDEF, pegawai-pegawai kanan LTAT, tuan-tuan dan puan-puan serta keluarga masing-masing yang saya kasihi sekalian. Pertama-tamanya saya memanjatkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat limpah kurnia, izin dan makbulnya dapat saya hari ini bersama-sama dalam majlis yang penuh bermakna ini. Bermakna kerana hari ini kita meraihkan mereka yang berjaya melakar kejayaan yang baru, melakukan sebuah lonjakan yang besar untuk memajukan diri masing-masing. Maka sudah pasti saya teruja dan gembira untuk bersama-sama meraihkan tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari sekian. Sebab itu Dato' Sri Abdul Aziz, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan gusar. Menteri Pertahanan Menhan, tuan-tuan dan puan-puan, tetap bersama-sama dengan saudara-saudara sekian. Saya tak menafikan perjalanan saya ke majlis kita hari ini merupakan satu perjalanan yang bukan mudah tahun ini. Bermula dengan banjir besar hujung tahun lepas, berdepan dengan geopolitik serantau dengan menteri-menteri pertahanan ASEAN, diuji pula dengan macam-macam tuduhan terhadap kepimpinan negara, terpaksa meniti persidangan Dewan Rakyat dengan berbagai-bagai andaian, dan lepas itu Menteri-Menteri Pertahanan Plus 8, di mana Menteri Pertahanan, Menteri Pertahanan daripada kuasa-kuasa besar pun hadir di bumi bertuah Malaysia ini. Dan hari ini saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari baru selepas Perhimpunan Agung UMNO, penat pun belum selesai lagi. Tetapi kehadiran saya melihat wajah tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari memberi erti dan makna kepada apa yang kita nak lakukan dalam membina sebuah negara yang merdeka, yang berdaulat. Semangat yang ditunjukkan oleh tuan-tuan dan puan-puan, disiplin yang ditunjukkan dan perancangan kita untuk memastikan setiap yang berada di dalam dewan ini dan 200,000 alumni yang berada di luar sana akan bersama-sama dengan kita untuk meniti perubahan, untuk memastikan kita tidak terpinggir, nak memastikan setiap yang berada di dalam dewan ini ada tempat dalam usaha nak memastikan kemerdekaan dan kedaulatan negara ini dapat dipertahankan. Dan saya tahu, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan boleh. Sebab itulah saya hadir sendiri bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saudara-saudara, menurut ahli ekonomi Jacob Mincer dalam Universiti Columbia New York, pelaburan dalam pembangunan modal insan di Amerika Syarikat mencecah $200 bilion setahun, bersamaan 2% daripada jumlah KDNK mereka.
Malah pelaburan yang besar dalam aspek inilah yang menjadi faktor melonjakkan pertumbuhan dan pencapaian ekonomi negara-negara Asia seperti Jepun, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, China dan Singapura. Jadi begitu jugalah dengan pentadbiran kini di Kementerian Pertahanan. Kita tidak pernah dan tidak akan sesekali memandang pembangunan modal insan sebagai satu program atau elemen sampingan. Elemen sampingan semata-mata kementerian kita ini. Sebaliknya, ia harus menjadi agenda yang utama dan besar. Sama seperti agenda-agenda lain dalam aspek keselamatan dan juga kemajuan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, sekalipun tanpa merujuk kepada kepentingan pelaburan dalam pembangunan modal insan dalam perspektif ekonomi, saya mempunyai sekurang-kurangnya 4 alasan tersendiri mengapa program pemantapan modal insan seperti Perhebat ini perlu menjadi agenda penting Kementerian Pertahanan Malaysia. Yang pertama, ia adalah cara kita berterima kasih atas segala pengorbanan besar yang diberikan oleh bakal pesara dan veteran ETL. Selaku anak watan kepada sebuah negara yang aman dan berdaulat, kita akan selamanya terhutang budi kepada anggota keselamatan. Selagi udara merdeka ini kita hirup, selagi itulah jasa mereka hidup dan kekal bersama-sama kita. Biar di langit, biar di laut, mahupun di darat, tidak akan dapat kita temukan mereka yang lebih besar jasanya kepada tanah air ini daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itulah, penat macam mana pun, sibuk macam mana pun, saya mewakili mereka yang sedar dan insaf pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan saya hadir bersama dalam majlis yang amat. Dan saya menyatakan perkara ini bukan kerana saya diberikan amanah untuk menerajui Kementerian Pertahanan. Tetapi ini adalah perkara yang sepatutnya diterima dan diingati oleh semua pihak, semua kementerian dan semua anak bangsa kita. Justru saya harap melalui Perhebat, para bekal pesara dan veteran ATM akan dapat terus kita hargai dan kita raikan. Perkara kedua yang saya nak tekankan di sini ialah untuk membentuk kapasiti dan kemahiran anggota secara inklusif dan nak membentukkan ahli anggota kita secara inklusif ini adalah tanggungjawab moral kerajaan yang prihatin. Kenapa saya labelkan perkara ini sebagai satu tanggungjawab moral? Moral responsibility. Kerana takkanlah selepas kita mengetahui bahawa bakal pesara kita ini masih memerlukan pendapatan dan pekerjaan selepas tamat berkhidmat dengan kita, maka kita hanya ingin berpeluk tubuh, melihat saja tanpa berbuat apa-apa. Terus terang saya tekankan bahawa pendekatan lepas tangan atau tunggu dan lihat tidak pernah dan tidak akan menjadi polisi Kementerian Pertahanan selagi saya memimpin MINDEF. Ini saya beri jaminan kepada tuan-tuan. Jadi saya tidak mahu Perhebat sekadar menjadi platform mencapai KPI Kementerian semata-mata. Ia harus menjadi jauh lebih penting daripada itu.
Saya sangat percaya langkah yang proaktif dan komprehensif seperti Perhebat rancangkan adalah gambaran keprihatinan kepada kerajaan dalam menjaga kebajikan dan pembangunan masa hadapan bakal pesara dan veteran tentera kita. Justru kita mesti memandang perkara ini sebagai satu tanggungjawab moral yang serius dan perlu berkelangsungan. Perkara ketiga, tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Kita perkenalkan Perhebat kerana wujud satu keyakinan yang tinggi bahawa para bakal pesara dan veteran kita sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar. Sudah ada terlalu banyak contoh di dalam dan luar negara yang menunjukkan bahawa pesara atau veteran tentera telah mencapai kejayaan yang luar biasa dalam kejayaan kedua mereka. Ramai pesara tentera hari ini yang mempunyai syarikatnya sendiri. Ada yang perniagaannya tersendiri. Ada mempunyai jenamanya sendiri. Malah mereka berupaya membuka ruang pekerjaan kepada ramai anak-anak muda kita di luar sana. Dan saya selalu yakin bahawa anggota kita sememangnya berbakat. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari memangnya berdisiplin dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Jadi adalah malang dan amat merugikan sekiranya kita tidak membantu pengembangan dan pengukuhan segala bakat dan potensi ini. Kita akan cuba sedaya upaya, tuan-tuan dan puan-puan, mengembangkan bakat dan potensi mereka. Kerana anggota kita yang berbakat dan berpotensi ini merupakan aset yang harus kita banggakan dan menjadikan contoh inspirasi buat yang lain. Yang terakhir, perkara keempat, latihan kemahiran dan pembinaan kapasiti adalah pelaburan jangka masa panjang yang terbaik sesebuah negara. Apa yang Perhebat lakukan bukan sahaja untuk MINDEF, bukan sahaja untuk ahli anggota kita, bukan sahaja merupakan tanggungjawab moral, tetapi ianya merupakan satu aspek penting dalam pembinaan sebuah negara bangsa. Dan kita ingin memastikan bahawa dalam kerancakan dan kegairahan kita untuk mengejar status negara yang berpendapatan tinggi, tahap sosioekonomi bekas anggota ATM akan juga dapat ditingkatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan terkejut kalau saya katakan bahawa di bandar besar-besar dan mewah di barat seperti di San Francisco dan California di Amerika Syarikat, majoriti golongan gelandangan di sana terdiri daripada veteran dan pesara tentera. Selepas tamatnya perkhidmatan, mereka seperti hilang arah. Mereka lemas dalam kekayaan di buminya sendiri. Mereka tidak dapat bersaing. Mereka takut menghadapi realiti dan persaingan sebenar pentas kapitalis. Akhirnya mereka berempat. Di Los Angeles, di San Francisco tak ada Perhebat. Kita di Malaysia mempunyai Perhebat dan tahun depan saya nak hebatkan lagi Perhebat supaya berkelanjutan. Boleh? Namun saya tidak akan sekali-kali biarkan perkara yang berlaku tadi di negeri orang berlaku kepada kita. Dan ini bukan sahaja janji dan ikrar saya. Kehadiran TKSU saya dan kebetulan KSU saya dimasukkan hospital semalam, tetapi tak Dato' Rahim pun akan bersama
Ini merupakan ikrar janji pucuk pimpinan MINDA kepada tuan-tuan. Tetapi perhebat juga mesti memikirkan hal tuju yang jelas. Dan sejak tahun lalu saya memantau dengan serius pelan hal tuju khas yang kita sediakan bagi terus memantapkan perhebat. Pelan hal tuju 2014-2020 ini merupakan blueprint perancangan dan tindakan yang bakal diambil oleh perhebat dalam usaha untuk menjadikan pusat cecemerlangan kemahiran tinggi khusus untuk menafaatkan bakal pesara dan veteran KTM. Di peringkat pendidikan menengah, kita mempunyai maktab tentera diraja RMC. Di peringkat pengajian tinggi, kita mempunyai Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Dan insyaAllah telah, sekiranya semua ini berjalan seperti yang kita rancang, Perhebat akan muncul sebagai pusat kecemerlangan kemahiran tinggi khusus untuk pesara dan veteran. Melalui teras resolusi hala tuju Perhebat juga, kita memfokuskan pengenalan dan pelaksanaan kursus-kursus yang berimpak tinggi yang akan dilaksanakan melalui pelbagai kaedah dan pendekatan bagi memastikan veteran berupaya bersaing sebagai pekerja mahir dan pelbagai sektor di luar sana. Percayalah, saudara-saudari, ini bukan retorik Menhan. Bulan depan kita akan adakan retreat dan saya minta semua pihak yang berkepentingan, sama ada datangnya daripada ATM, sama ada datangnya daripada MINDEF atau datangnya daripada industri pertahanan sendiri, fokus kepada lima perkara dan satu daripada lima itu ialah untuk memastikan kebajikan karya kedua kejaya para veteran kita mendapat pembelaan yang sebenarnya. Dan biar terus, biar kita bincangkan secara retreat, kita fikirkan bersama, semuanya berada dalam muka surat yang sama dan kita pastikan dan kita buktikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tahun depan apa yang kita janji kita tetap akan kutakan. Saya sentuh kepada apa yang Datuk Seri Abdul Aziz sebut tadi berhubung kait dengan kolaborasi memantapkan Perhebat. Saya tidak mahu berhenti setakat menyokong dan mengiktiraf Perhebat semata-mata tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari. Saya bercita-cita menjadikan Perhebat sebagai satu program unik yang harus lebih dikenali di peringkat nasional, malah di peringkat global. Tidak ada sebab kalau sekiranya Ash Carter boleh datang ke Malaysia, Jadal Fung daripada China menghormati kita, Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN 10 negara melihat kepimpinan kita. Ini di peringkat Kementerian Pertahanan, belum sebut berhubung kait dengan kepimpinan global, Obama, Modi, Li Keqiang. Bermakna bahawa sekiranya kita memikirkan di dua kotak, memposisikan Perhebat di peringkat sebaris dengan mereka di luar sana, saya cukup yakin bahawa kita boleh. Dan kita boleh dijadikan sebagai contoh, tetapi dengan syarat kita jangan bercakaran sesama kita. Jangan kita terikut-ikut dengan budaya membenci-benci. Jangan kita hanya menunjuk jari kepada orang lain. Kita jangan teruskan amalan politik perpecahan. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang berdisiplin, yang mampu menyahut saranan ini, saya letakkan amanah dan tanggungjawab di setiap bahu dan kepala yang berada di depan saya pada hari ini. Satu program yang berkesan, satu program yang tersusun, satu program yang merencana masa hadapan kita,
Sebab itulah kita kena memikirkan bersama. Saya tak boleh lakukan sendiri. Tetapi kalau dengan pendekatan yang elok, yang rapi, yang cantik, yang telah pun dilakukan selama ini oleh perhebat. Dan sini saya nak tuan-tuan dan puan-puan beri tepukan gemuruh kepada mereka yang telah menjalin kerjasama latihan dengan perhebat, iaitu Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Majlis Amanah Rakyat MARA, Boston Heavy Industries, Boston Hotels and Resorts, San Gabi, Johor Corp, Teraju, Proton, NASA, Perbadatan Nasional Berhad, Universiti Terbuka Malaysia, Think Plus Group of Companies. Saya bagi bahan tuan-tuan dan puan-puan mengucapkan terima kasih dan tanya kepada siap mereka yang bersama-sama ini. Tapi tak cukup lagi. Juga tampil bekerjasama dengan perhebat sebagai tanda terima kasih kepada veteran ATM yang bertanggungjawab menentukan keselamatan dan kesejahteraan bumi Malaysia dari ancaman luar tadi. Kerjasama dan penyebatan pelbagai pihak yang lain perlu diperluaskan dan terus diteroka agar kita dapat melakukan lebih banyak perkongsian pintar seperti disarankan oleh Datuk Seri Abdul Aziz tadi. Sebab itu, bagi memperkemaskan lagi program kolaborasi bersama industri, hari ini saya ingin mengumumkan bahawa usaha ini akan diperhebatkan dengan melibatkan 6 buah lagi syarikat industri pertahanan. Dan sini, ini pun kena tepuk kuat-kuat kerana dia mahu nak mula dengan kita. Erod Sdn Bhd, Sapura Group of Companies, DRB Highcom Defense Technology, Zetro Aerospace Corporation dan Destiny Prima. Tidak ada guna kita salurkan projek-projek besar kepada mereka kalau mereka tidak bertanggungjawab untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan tadi mendapat pembelaan yang sebenar. Betul atau tidak? Mereka akan jawab kepada Menteri Pertahanan. Kerana Menteri Pertahanan tak ada duit. Menteri Pertahanan tidak ada kepakaran. Tetapi akhirnya Menteri Pertahanan ada keikhlasan dan kejujuran. Untuk memastikan anak-anak buahnya yang telah berkorban untuk kita tetap terbit. Ini saja dunia saya. Masih lagi tak puas hati. Saya nak cadangkan kepada perhabat untuk kita memikirkan dengan serius kerjasama dengan institusi kewangan yang lebih formal seperti SME Bank dan Affin Bank. Jangan tepuk dulu kerana mereka belum setuju. Kita nak SME Bank dan Affin Bank melihat apakah bentuk ruang kerjasama yang boleh diteroka secara bersama dengan perhebat. Ini termasuklah untuk memberikan dana permulaan perniagaan serta skim-skim galakan kerusuanan yang murah dan juga yang mudah. Perhebat juga boleh mencari jalan kerjasama dengan pelbagai NGO dan gerakan sivil yang ada di Malaysia. Misalnya di Mercy Malaysia, di Kelab Putra, dengan Institut On Jaffar pun. Ini cucunya depannya. Melihat bahawa gerakan sivil ini didokong, disandarkan oleh para veteran kita juga yang sedang meniti dunia yang telah pun berubah. Amat menyedihkan kita tengok percakaran sesama umat Islam di Timur Tengah. Tetapi yang jadi mangsa, yang jadi pelarian,
ialah rakyat yang tak berdosa di Yaman, di Mesir, di Syria, di Iran. Ini tak boleh kita benarkan di bumi bertuah yang dicintai. Ratus ribu alunan, tetapi Dato' Sri tak perlu bimbang. Saya tengok semangat pagi ini di dalam dewan ini pun dah cukup untuk menggegarkan dunia. Macam berucap di perhimpunan agama. Kerjasama sebegini, kita dapat mempelbagaikan bentuk pendekatan dan rakan-rakan strategik kita. Kerana ikhlas, saya mahukan tuan-tuan dan puan-puan dipandang lebih tinggi. Jujur, saya doakan bahawa tuan-tuan dan puan-puan lebih terhormat. Di hati kecil saya, saya sentiasa impikan bahawa tuan-tuan dan puan-puan lebih disegani. Sebab itu, pada hari ini saya juga ingin mengumumkan bahawa perebat serta unit-unit ATM di dalam kem Sungai Buloh akan berpindah ke lokasi yang baru dalam masa 3 tahun ini. Perebat akan disediakan dengan bangunan serta kemudahan baru dan terkini. Ini adalah merupakan peluang terbaik untuk Perebat lebih berkembang dan berupaya menawarkan perkhidmatan terbaik kepada warga veteran kita. Saya dah beritahu kepada TKSU saya, Datuk Fuad, bulan depan saya nak turun ke tapak yang telah dikenapastikan. There cannot be any delays. Dan keperluan-keperluan Perhebat panjangkan kepada saya sebelum saya turun ke peringkat akar umbi lagi. Pihak Dr. Rodia, be ready. Kita kena pastikan bahawa aset-aset keperluan kita mesti disediakan lebih awal. Tetapi kemudahan-kemudahan fizikal saudara-saudari tak mencukupi. Kalau kita sendiri tak melakukan ajakan perubahan minda mindset kita, kalau sekiranya kita tidak mempunyai ketahanan resilience untuk berdepan dengan cabaran-cabaran dunia yang semakin sempit dan semakin mencabar, kita boleh sediakan kemudahan-kemudahan fizikal, tapi sama ada kemudahan aset-aset ini dan keperluan yang diminta, saya dah sentuh tadi yang diminta oleh Datuk Seri Aziz, sedikit sebanyak hala tuju kita tengok bagaimana institusi ini boleh menjana income-nya sendiri, melihat bagaimana industri pertahanan dapat bersama-sama dalam satu perkongsian yang pintar, dan melihat kepada konteks baru, semua saya dah sentuh. Jadi berbaloilah juga jemput saya datang hari ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tegang kepada nyanyi isteri saya. Kepada para graduan Perhebat, komitmen yang tinggi serta kesabaran semasa mengikuti latihan di Perhebat dan dengan tunjuk ajar, pengajar-pengajar dan yang berpengalaman, sudah tentulah menjadi tuan-tuan dan puan-puan seorang yang berkemahiran tinggi dan berupaya mendapat pekerjaan yang bersesuaian dengan kepakaran masing-masing. Para graduan perlu sedar bahawa hari ini adalah merupakan titik permulaan untuk tuan-tuan dan puan-puan mengorak langkah meneroka dunia baru bagi menghurungi hidup sebagai orang awam. Saya amat yakin dengan ilmu yang dipelajari serta pengalaman luas yang pernah berstrategi selama lebih 21 tahun sebagai anggota Angkatan Tentera Malaysia, segala cabaran dan rintangan yang akan dihadapi nanti dapat ditangani
dengan mudah, insyaAllah. Dengan harapan itu, dengan sekali lagi mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada semua graduan yang akan menerima eksekutif diploma dan sijil kemahiran masing-masing pada hari ini. Dengan janji saya sendiri bahawa saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan setiap langkah dalam perjalanan ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Convocation Perhebat Siri 2 2015 pada hari ini dengan jaya. Sekian, berkenan kita berkenan.